Rangga cemburu. Yasmin dan Romeo makan malam bareng. Trailer cinta Yasmin tanggal 23 September. Sinopsis cinta Yasmin wajib untuk diketahui dan diikuti setiap harinya karena alur ceritanya yang cukup menarik. Sinetron cinta Yasmin menjadi salah satu sinetron yang tak boleh ketinggalan untuk ditonton untuk menemani waktu luang penggemar. Cinta Yasmin setiap harinya akan menyajikan alur cerita yang menarik dan membuat penasaran sehingga penonton harus menantikannya. Oleh karena itu, sebelum menyaksikan sinetron cinta Yasmin yang tayang di RCTI, penonton wajib mengetahui lebih dulu sinopsisnya. Adapun, spoiler sinopsis cinta Yasmin hari ini tanggal 24 September tahun 2024 kemungkinan akan menampilkan Yasmin yang tidak bisa merajuk lama-lama kepada Romeo karena merasa kasihan. Seperti yang diketahui, hubungan Yasmin dan Romeo saat ini sedang dalam kondisi tidak baik karena pertengkaran di antara mereka. Yasmin sebelumnya merasa sangat kecewa dengan Romeo yang memberikannya kalung namun melarang Yasmin untuk memakainya. Hal itu dilakukan Romeo hanya karena ia belum berani untuk menyatakan perasaannya yang sebenarnya pada Yasmin. Sehingga ia meminta Yasmin untuk sementara waktu jangan memakai kalung tersebut. Sikap Romeo yang tidak tegas dan sulit jujur dengan perasaannya sendiri membuat Yasmin sedih sekaligus terluka. Alhasil terjadi perdebatan di antara mereka yang membuat Yasmin akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Romeo. Yasmin pun selalu mencoba menjauhi Romeo ketika berpapasan dengannya dan menghindari untuk berinteraksi dengannya. Romeo yang mendapat perlakuan seperti itu dari Yasmin dan terus-terusan didiamkan oleh Yasmin pun merasa tidak tahan. Akhirnya, ketika bertemu Yasmin dan Yasmin mencoba untuk kabur lagi, Romeo dengan cepat menahan pergelangan tangan Yasmin. Yasmin meminta Romeo untuk melepaskannya karena ia kesal pada Romeo. Namun, Romeo mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan Yasmin sebelum Yasmin berhenti marah pada Romeo. Melihat wajah memelas Romeo yang menurutnya sangat kasihan, Yasmin pun membatin bahwa ia tidak bisa untuk terus marah pada Romeo kalau melihat tingkah Romeo yang seperti ini. Lantas, seperti apakah kelanjutan cerita dalam sinetron cinta Yasmin? Untuk mengetahuinya, kamu dapat menantikan sinetron cinta Yasmin yang akan tayang malam ini, tanggal 24 September tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat di RCTI. Nah, itulah informasi mengenai sinopsis sinetron cinta Yasmin beserta jadwal tayangnya hari ini. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Meski malu-malu, gombalan maut Yasmin berhasil luluhkan hati Romeo, trailer cinta Yasmin tanggal 22 September. Spoiler sinopsis cinta Yasmin hari ini tanggal 17 September tahun 2024 kemungkinan akan menampilkan Yasmin dan Romeo yang akhirnya jadi sepasang kekasih. Dalam trailer episode terbaru diawali oleh Yasmin yang diam-diam terus memerhatikan foto Romeo di ponselnya. Sambil tersenyum, Yasmin berbicara sendiri dengan foto Romeo yang ada di ponselnya bahwa ia merindukan Romeo. Ketika sedang memerhatikan foto tersebut, tiba-tiba datang Badiah yang memergoki Yasmin sedang senyum-senyum. Sementara itu, nantinya juga akan diperlihatkan saat Romeo sedang berada di sebuah tempat di mana tempat tersebut sedang didekorasi. Di tempat tersebut terdapat tulisan Yasmin dan Romeo di dalam sebuah gambar hati besar berwarna merah. Selain itu, Romeo nampak berbicara kepada salah seorang di sana bahwa ia ingin tempat tersebut terlihat sempurna. Episode 58 sinetron cinta Yasmin semakin memanas dengan konflik yang semakin rumit. Nathan merasakan tekanan batin yang mendalam setelah melihat Alisa memamerkan kehidupan glamornya di media sosial. Kehidupan